Sementara itu, guna mencegah anggotanya ikut bermain judi online, Polsek Pondok Aren, Tangerang, ini menggelar razia ponsel milik anggota. Usai menggelar apel pagi, Kapolsek Pondok Aren langsung memimpin razia ponsel milik anggotanya. Razia ini dilakukan guna mencegah permainan judi online di institusi kepolisian. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat aplikasi menyimpang lainnya atau tidak. Dalam razia kali ini tidak ditemukan anggota yang ikut judi online. Sebelum anggota kami turun di lapangan ke masyarakat, kita harus maksimalkan dulu, bersihkan dulu internal kami di SDM kepolisian, di Polsek Pondok Aren, agar mereka betul-betul clear dari aplikasi atau bahaya pinjaman online dan judi online.